Welcome back to... What you that? Welcome back to... Wait, gila. Mungkin ada apresiatif sedikit kepada acara kita sendiri. Comment. Kenapa boring. Sih? Boring. Oh. Ya, boring lah. Lo pacarannya gitu-gitu aja. Pak, emang pacaran tuh harus gimana sih? Enggak, lo ngomongin boring apa sih, pacaran? Bukan. Oh, gue kira pacaran. Saya pacaran jarang boring. Begitu boring, saya ingat kenapa saya pertama kali jadian. Yang boring duluan ceweknya kan? Kayaknya sih gitu ya. Iya. Kamu bosan kenapa? Pagi, bangun, ibadah. Habis ibadah lari, olahraga. Olahraga, syuting. Syuting, siaran. Siaran, pulang. Pulang sekolah. Langsung pulang. Arisan. Gitu, Pak. My life is like routine, you know? Yeah. Makanya itu biasanya tuh boring. Ya udah, lo bosannya tuh gimana? Actually, lo emang lo bosan gimana, Sinang? Iya, banyak, Pak, yang udah gini deh. Saya kasih perumpamaan kebosanan saya seperti apa. Nih. Nih, Pak. Siapa ini? Ini orang-orang yang boring di tempat kerja ya nih. Buset. Ini namanya Martin. Martin Solihin. Yang itu Solihan. Oh. Ya kerjanya begitu. Gimana nggak bosen? Nggak, itu kerjanya cuma melintir-melintir leher doang, Pak. Oh gitu? Iya. Tuh, lihat dong, Pak. Oh, ya iya. Bosan. Gitu-gitu tuh. Kurang lebih, ya seperti itulah saya ya. Saya tuh butuh break time, Pak. Biar nggak bosen, coba dong sekali-sekali misalnya kumpul bareng gitu kan. Iya. Nah, ini kumpul hangout. Kalau kumpul sama Dut Endut sama lu sih ini pak rutinitasnya doang, Pak. Mana buktinya lu udah ngumpul-ngumpul bareng teman-teman? Ada gua ngumpul bareng teman-teman, Pak, tapi hasilnya kayak gini nih. Iya bener, gas itu isinya gas semua itu. Saya belum nyampe udah meledak rumahnya. Iya. Itu. Pantes aja lo bosen ngelakuin sama temen lo kayak begitu. Kayak gua dong sama klub motor gua kumpul-kumpul terus touring bareng kemana-mana gitu. Bapak mau saya celaka. Minus 13-14. Ada jeglukan juga belum kelihatan. Iya makanya, Pak. Tapi saya naik motor, Pak, sama teman saya, Pak. Mana? Keren. Atau nggak gini, coba sekali-sekali lo main sama hewan peliharaan mungkin. Saya baru ambil kucing, Pak. Kucing? Kucing, kucing. Kucing apa? Kucing tahu dari bungkus nugget, saya ambil dapat hadiah kucing. Aduh, berat. Iya, berat. Saya baru dapat kucing, terus saya ajak ini kegiatan saya yang baru. Apa tuh? Nih. Itu saya. Ya lu pantas aja bosan lu gak hilang-hilang, men. Harusnya lu itu mencoba hal yang baru yang belum pernah lu lakuin. Kayak misalnya lu cobain hobi-hobi baru gitu kan. Salah mulu. Hobi baru. Awas, salah terus. Wait. Hobi baru yang ada manfaatnya. Ya, coba deh. Ini gua saranin ini. Lu bisa nyobain ini. Flyboarding. Tuh, tapi agak mahal ya. Kayaknya gak sesuai sama lu deh. Iya, betul, Pak. Tapi keren, men. Kapan lagi lu bisa melayang ke airman tuh, Dan? Saya nggak takut tinggi, saya nggak takut air, saya takut bayar. Iya. Kemarin saya ngeraktir bapak langsung bersin-bersin kan? Iya, iya. Saya nggak takut bayar, iya. Saya nggak takut tinggi, iya. Saya takut miskin. Iya, benar, itu dia. Itu nggak mau, nggak suka. Atau lo bisa ngelakuin hal yang baru, ya, bareng sama teman-teman lo, kayak di video ini. Lihat nih, trampolin trick shot. Boom! Oh! One more!
Yeah. Over. Top. Over lagi. Yes. Shoot. Sip. Oh. Oke. Okay. Ada lagi. Ya, yeah, di over. Iya, yeah, di over. Yo. Itu, man. Itu dia. Sawah kayak gitu nggak ada di Indonesia, Pak. Kok sawah? Itu petak-petak. Aduh. Pak. Saya nyari tempat kayak gitu di mana di Indonesia, udahlah, Pak. Petak-petak itu rambutnya petak-petak. Pitak-pitak. Petok-petok. Pak. Udahlah, Pak. Gue heran. Kok ada perempuan mau sama dia ya? Ya Allah. Ya. Kadang-kadang perempuan lihat sisi lain saya, Pak. Iya. Charming, lucu, Pak. Pak, apa? Serius, Pak, itu main kayak gitu di Jakarta di mana? Iya, iya, Bapak iya. Tuh suka, ada aja deh. Aduh. Selain hobi yang baru, mungkin yang bisa lo lakukan itu pergi ke tempat-tempat yang belum pernah lo kunjungi, nah. Kayak ini, oh, nih. Pernah. Pergi ke tempat ini. Ini kenapa sih, Pak, tempatnya? Ini pantai di Zadar, Kroasia. Alat musik raksasa dunia karena bisa mengeluarkan suara ketika tersapu ombak. Wow. Musiknya dihasilkan dari angin dan air laut yang memasuki pipa-pipa di tangga beton. Keren. Tuh. Pecah, gokil, sob. Buat rave asik nih. Asik. Iyo. Bu, keren kan? Surreal gitu. Di Kroasia. Jotan. Surya jotan. Surya jotan. Pak, saya ke Kroasia. Bapak syuting sama siapa? Oke. Bagaimana kalau ini kesukaannya Om Dut Enduts ya? Dut Enduts. Pemandian air panas. Iya. Bagaimana? Sebenarnya airnya biasa, cuma panas aja. Yang ini beda ini ya, tempatnya beda dari tempat lain. Ya minimal beda dari tempat yang biasa mereka kunjungi ya. Iya. Kita lihat. Ini di Turki, Pamukkale. Tempat wisata pemandian air panas di Turki. Menyerupai awan putih yang berundak-undak. Oh. Sering disebut istana kapas gitu, karena mengandung kalsium karbonat. Oh. Jadi membentuk batu kapur yang indah dan unik, jadi mengandung air mineral juga yang bersuhu 35 derajat Celcius. Untuk berendam enak, katanya bisa mengobati berbagai macam penyakit kecuali mati. Oh iya, kalau mati direndam situ nggak bisa bangun lagi, Pak. Yeah. Saat musim dingin datang, air ini tidak membeku. Wow. Hanya berubah menjadi es. Masa sih, Pak? Tapi ya, permukaannya doang ya, Pak? Iya. Keren banget. Itu yang paling bete yang dapat tempat paling bawah. Iya, Pak. Ini ke tempat duduk konser ya? Iya. Tapi nama tempatnya apa, Pak? Di Turki. Iya, apa nama tempatnya tadi? Apa sih tadi? Pamukkale. Pamukkale. Gini, Pak, muka, coba wajah Bapak gini. Pamukkale. Pak, muka lo. Well, thank you, man. Udah dong, Pak. Kasih ide saya itu yang realistis aja, Pak. Nggak usah segala ke Turki, Pak. Duit dari mana? Apa-apa. Pak, yang normal aja, Pak. Yang gampang-gampang aja? Iya dong. Oke, yaudah. Kalau itu agak terlalu ribet, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah lo kunjungin, bagaimana kalau lo nyobain makanan unik yang belum pernah lo cobain sebelumnya? Bapak bilang makanan untuk mengatasi kebosananku. It's impossible, Father. Anak ini meremehkan saya. I'm totally boring, come on. Gue gak usah ngasih lihat video-video, gue bawa sekat langsung ke sini ke depan lo biar lo ngerasain ya. Ini dia, men. Ini untuk lo ngisi snacking time lo. Supaya gak bosen gitu, biasa-biasa aja. Gitu-gitu aja. Check it out, bro. Nih, gue punya dua. Satu betul deh. Apaan nih, Pak? Lo cobain dulu. Ini Wolf's Ice Cream Sandwich. Wolf's lo buka deh. Wolf's lo buka. Enak. Jangan lo makan dulu. Lo lihat ada apaan di biskuitnya. Set. Gue dapet yang mana ya kali ini ya? Oh. Lah ada komiknya. Lihat nih. Jadi ada gambar orang lagi nyorot video ke bawah. Bro, lo lagi ngapain sih? Lagi bikin apa? Video klip. Ada klip di bawah di videoin. Oh, keren.
Lucu, lucu. Lucu, Jogja. Lucu, lucu, lucu. Jogja ini Jogja, Jogja, Jogja komen ya. Iya, iya, iya. Eh, ada jaga nih. Ada orang, ada orang, ada meja, ada amplop di bawah meja, ada bapak-bapak. Kata orang yang muda, bos, naikin gaji dong bos. Kata bosnya, lalu lagian amplop gaji lu taruh bawah meja, naikin gih. Jadi benar-benar mengisi waktu break time gue ya pak ya. Iya. Huh. Cool banget kan. Cool. Iya. Cool. Pak, makasih ya, pak. Mau dong. Oke, okay. Kalau begitu komentar kita tutup segmen ini karena kita mau makan-makan es krim dulu, oke? Okay? Sampai jumpa di The Comment segmen selanjutnya. Kayaknya ada chemistry. Iya, ada chemistry. Belum tega loh. Perlu ditungguin. Tahu, udah ditungguin juga sama Karina. Kamu gak buang bilang Karina. Nah, jangan buang muka dong, nanti mukanya dipungut orang lain. Karina ini kan ada lagunya. Karina, Karina, berjudi itu haram.